Siap. Balik lagi di Kaya Leader. Sekarang Bebo yang nemenin kalian untuk melakukan ekspedisi makanan apa ya? Ada Kodrat sebenarnya, ada yang megang kamera. Halo. Gimana, Red? Enak. Enak kan megang kamera? Ya, sekali-kali gue kerjain lo ya. Sekarang gue mau makan sate kambing. Apa sate kambing apa? Ini tepatnya ada di daerah Sabang, Sarinah situ. Namanya apa? Terus kayak gimana sate kambingnya? Pokoknya ini udah dari lama banget sate kambing ini. Salah satu yang legend juga. Kita coba ya. Let's go. Jangan lupa dulu sebelum lanjut, sebelum nonton sampai habis, subscribe dulu, like dulu, sama jangan lupa nonton juga video kita sebelumnya ya. Let's go. Yuk. Namanya Sate Kambing Jaya Agung Lamongan. Ini udah dari lama juga. Baru buka nih, 11:30 baru buka. Jadi buat yang mau kesini, jam 11:30 datang ya. Yuk. Halo, Mas. Selamat siang. Kita makan kambing. Sate kambing, sate hati kambing. Wow. Kambingnya kalau lagi patah hati agak susah ya. Sate ayam, gulai kambing, gulai ya. Sop kaki, soto ayam, oh banyak sih. Jaya Agung, masakan khas Jawa Timur, Jalan Wahid Hasyim. Pokoknya seberangnya Sarinah. Lu kalau mau enak parkirnya bisa di Sarinah atau di Sabang. Jalan sedikit. Satu porsinya 10. Lu mau? Gua sate aja 20 deh. Lu sendiri 20? Iya. Yeah. Hah? Wah, ini menyerang siapa nih, Mas? Waduh, luar biasa. Berarti 3 porsi ya. Mau kilograt. Sop, nggak usah. Gue sih mau nyobain sopnya. Mas, yang lebih favorit sop kakinya atau gulai nih, Mas? Gulai kambing. Gulai kambing, Mas. Oke, cuma satu ya. Kita tungguin ya. Ambil, mau lihat dia bikinnya. Yuk. Kalau ini lagi di tusuk-tusukin. Gue sih udah gak sabar sih. Dia di sini gak ada, tadi dan ada ayamnya. Dan gede-gede daging, ada ayam ada. Dan gede-gede dagingnya, Brad. Itu yang penting tuh. Daging beneran daging ya, bukan yang lemak doang gitu. Lu bisa lihat dagingnya segede-gede apa kan? Gede kan? Kambing. Jadi mendadak pengen juga nih, Boy. Gulbing. Gulai kambing. Yang kolesterol itu nikmat. Wah, itu dia coba. Gua enggak pakai sambal dulu ya. Mas, tapi ini dari tahun berapa, Mas? Dari tahun 70. Tuh kan, udah gua bilang ini legend tahun 70-an tuh. Udah turun temurun ya, Mas ya? Iya. Kalau mau pakai lontong juga bisa. Seger banget. Wah, banget. Ini ada kayak agak rempah-rempahnya gitu, Mas ya? Iya, itu tuh. Iya, iya. Rasa banget rempah-rempahnya. Lo cobain sih, Drat. Ini hati ampela nih. Ampela nih, ampela sorry, ampela. Dagingnya pasti ada ya. Tuh. Ada daging, tulang-tulangnya juga ada kok. Tuh. Gila. Top. Sekarang dagingnya ya, sampuk apa? Dan ini nggak bau ya? Jadi aman. Panas banget. Bau buka kan? Enggak. Empuk. Gua nggak bohong, empuk banget. Gua suka banget pakai ini sebenarnya tadi. Coba normal dulu sambal ya. Gue cukup satu dulu, cakep aja. Gak kayak lu kok, gue Drat, kalau makan sambal. Cakep
rempah-rempahnya kerasa banget tuh. Tapi sebenarnya kalau makanan di pedesin tuh enak sih gue. Emang, itu kan punya, oh ada apinya juga. Dia berarti ati sapi ya? Ati sapi, iya. Eh enggak, ini kambing. Itu kambing. Kalau yang sop, sop kaki sapi. Kalau yang gulai, gulai kambing. Wow, mantap. Bumbu kacang. Ini bumbu kacang, ini bumbu kecap. Ini 10-10? Iya. Satu lagi. Ya, tiga porsi sudah hadir. Bumbu kacang 2, bumbu kecap 1. Lihat lagi. Gede-gede, bre. Ada lemaknya juga. Buat yang suka lemak nih, pasti. Gimana ngabisinnya? Dimakan, bro. Jawab lu ya. Bisa gue makan nih, gue makan sate kambing bumbu kecap. Anjir, empuk banget. Wah, empuk banget dah. Empuk banget. Oh. Wah. Yang gajinya ada apa ini lemaknya? Gua gak akan terlalu banyak makan lemak, dagingnya bakal gua kesini. Ngiler gua boy. Kan aja pengen makan kan? Gua lebih satu ya. Sekarang kita nyobain bumbu kacangnya. Kacang. Gimana Dran? Ya udah makan kan lu? Enak banget lu. Bukan? Wah. Game. Ini sih nggak pakai nasi juga udah kenyang banget. Iya. Jadi gede-gede soalnya. Kalau gue tetap favorit bumbu kecap. Karena kalau sate kambing atau bumbu kecap tuh oke banget. Bumbu kecap juga enak. Bumbu kecap deh. Dia empuk banget. Ya. Sate hati juga gue penasaran. Cuma kita kebanyakan nih tadi pesannya ini. Harusnya tadi satu sate hati. Iya. Yeah, harusnya satu. Kita lanjutkan. Makan sopnya, gulainya. Gulainya udah mulai agak dingin. Kayak gebuk dong, pakai gebuk dong. Ini rasanya udah asoy gay boy. Pakai gebuk, pakai asoy gay boy. Oke, ada yang ngambil, dikit-dikit ngambil. Apa gue? Kan? Yang legend. Banyak amat, Pak. Kameramen. Banyak amat, Pak. Suapan dan tusukan terakhir, saudara-saudara. Gila kodrat parah sih makannya. Bukan gue yang lebih banyak, dia lebih banyak. Akhir. Wah, lemaknya gue udah gak kuat. Lemah deh. Gak kuat gua. Lemah gua gak kuat. Dagingnya aja udah. Si empuk. Halas. Habis. Selesai. Kenyang. Ini belum. Oh iya, ini belum. Lupa sendoknya kemana. Nanti gua habisin. Pokoknya, so far teman-teman, ini sate enak banget. Kalian harus mampirin. Menurut Kaya Liner, ini salah satu rekomendasi makanan yang wajib didatengin kalau lagi di Jakarta Pusat. Dekat Sarinah, nanti kita kasih maps-nya juga ya. Harganya nanti kita tanya berapa. Dan tadi juga lupa, karena kan gue sebenarnya nggak begitu suka lemak ya. Padahal juga begitu suka lemak kan ya teh. Iya. Dan gue pengen nanya tadi, kalau daging semua, satu tusuk ini ada apa nggak bisa apa? Harganya sama atau beda? Iya pasti beda harganya. Cuman bisa apa enggak? Kalau bisa, gue bakal balik lagi dengan pesan yang isinya daging semua. Gitu. Sekarang gue kenyangan, gue mau ngasok sedikit, nanti kita bayar ya. Oke? Ikutin terus pokoknya. Udah selesai, sekarang saatnya kita
bayar. Mas, ya. Sampun. Sampun, udah artinya. Sok ngerti Jawa aja. Mas, kalau misalnya nanti saya pesan misalnya satenya doang tapi daging sop kan? Oh bisa, tau gitu kita tadi itu ya. Next time. Kita jadi kalau nggak pakai lemak 40 tusuk ya? Iya. Satu porsinya berapa teman? Kalau yang nggak pakai lemak 62. Kalau nggak pakai lemak 58. Kalau biasa 58. Oh, oke. Okay. Gulai kambingnya 30.000. Akuanya satu. Akuanya dua. Jadi. Kerupuk pakai udang. 233. Okay. Jadi menurut kayak Lina. Sate Jaya Agung, masakan khas Jawa Timur. Asli deh. Thank you udah ikutin video kita. Sampai ketemu di next videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen dan nonton video kita dulu ya. Bantu share ya. Oke? Okay? Dadah, bye-bye pamit. Dadah kodrat. Kawan tegang kamera sampai besok. Seru juga, boy. Kenapa muter-muter? Dadah.